Jangan meminta rizki kepada Allah, tetapi mintalah jalan rizki kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muallim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzuriyahnya dzuriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di akhir zaman ini banyak orang yang membuka medsos, medsos media sosial, ada yang Facebook, ada yang Twitter, ada yang WA, bahkan ada YouTube nih. Kemudian membuat konten-konten dengan isiannya adalah ijazah zikir dan doa. Kemudian ada fatwa di dalamnya melarang orang agar tidak meminta rezeki kepada Allah, tetapi mintalah jalan rezeki. Ini adalah fatwa yang ngawur, super ngawur, sengawur-ngawurnya. Orangnya mungkin lupa kalau dia setiap sholat, kan tatkala sholat duduk di antara dua sujud itu kan membaca begini: Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, ya kan? Warzuqni, dan berikanlah rizki oleh Engkau ya Allah ini kepadaku. Kan dia minta rizki kepada Allah, tetapi mengapa dia lupa? Dia melarang orang untuk meminta rizki, tetapi dia menganjurkan agar minta jalan rizki. Katanya nih, karena setiap rizki itu pasti tergantung dengan jalannya. Tidak, tidak. Kan banyak orang yang diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla tanpa melalui jalan, tanpa lalu jalan. Jalannya tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Akhir zaman semakin banyak orang awam yang aneh-aneh. Ada yang berfatwa di medsos melarang orang agar tidak minta rezeki, tetapi mintalah jalan rezeki. Padahal banyak manusia yang telah diberi rezeki oleh Allah tanpa disangka dan tanpa diduga-duga jalannya, yang disebut rizki min haitsu la yahtasib. Artinya rizki yang tidak pernah disangka-sangka, dia nggak menyangka-nyangka, orangnya nggak pernah menduga, ya. Sedangkan di sisi lain banyak nih manusia yang telah menyiapkan jalan rizki, semisal berdagang tetapi justru bangkrut. Menyiapkan jalan rizki semisal mohon maaf bertani, sudah bertanam, bercocok tanam, kan sudah disiapkan tuh jalan rezekinya. Tapi tatkala sudah mau panen, dimakan oleh orang, oleh hama, ya kan? Dimakan tikus atau yang kebanjiran. Gara-gara mau panen padi nih, kan padi itu kan sudah menguning, sudah mulai menguning, sudah mulai panen lah. Tapi ternyata ditendang banjir misalnya, banjir bah, atau dimakan tikus. Kan dia sudah menyiapkan jalan rezeki, tetapi kan belum ada rezekinya. Oleh sebab itu, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita harus kritis, ya kan, kita harus kritis. Kalau ada orang yang berfatwa seperti itu, maka langsung dijawab. Jawab saja bahwa banyak sekali manusia yang telah diberikan rezeki oleh Allah tanpa melalui jalan. Jalannya tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa ini syaratnya, orang yang bertakwa kepada Allah itu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Yarzuqhu, maka memberikan rezeki oleh Allah, min haitsu la yahtasib, dari arah mana saja, la yahtasibu, yang tidak menyangka oleh dia, yang tidak menduga-duga oleh dia. Coba, kan banyak kan, ya mungkin antum sendirilah yang mendengar video ini, banyak sekali program-program yang sudah direncanakan tetapi gagal. Gagal nih,
kan itu kan sudah menyiapkan jalan rezeki dengan program yang matang, tetapi gagal. Sedangkan kadang-kadang sudah pasrah menyerah, tetapi diberikan rezeki oleh Allah tanpa disangka-sangka jalannya, tanpa diduga-duga jalannya. Oleh sebab itu, baik meminta rezeki maupun meminta jalan rezeki boleh-boleh saja. Jadi silakan, bagi yang mau minta rezeki langsung kepada Allah sebanyak-banyaknya silakan. Bagi yang ingin meminta jalan rezeki kepada Allah juga silakan. Kan orang itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau orangnya yakin langsung minta rezeki dari Allah tanpa disangka, tanpa diduga, maka akan diberi oleh Allah rezeki yang tidak pernah disangka, tidak pernah diduga. Bagi orang yang yakin bahwa rezeki itu melalui jalan, maka dia selalu meminta jalan rezeki kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku jalan rezeki yang halal, berilah aku jalan rezeki yang mudah, berilah aku jalan rezeki ini dan itu. Tapi dia minta jalan, silahkan. Kan disiapkan jalannya dulu, ya kan? Tetapi bagi yang meminta rezeki kepada Allah langsung juga enggak apa-apa. Jadi inilah yang perlu dibenahi. Ini masalah akidah, masalah kepercayaan, keyakinan. Jadi sekali lagi, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apabila kita mendengar atau melihat konten-konten YouTube yang mohon maaf nih, ilmunya enggak jelas, dasar dalilnya enggak jelas, Quran hadisnya enggak jelas, tetapi dia memberikan amalan-amalan bahkan berfatwa, ya, berfatwa ini itu, maka tolong diperhatikan. Diperhatikan apakah dia itu ngomongnya sesuai dengan dalil. Dalil itu ada dari Al-Quran maupun dari hadis. Kalau setiap orang boleh ngomong, ya anak kecil kan bisa ngomong nih kan. Anak kecil ngomong, orang gila ngomong, siapapun ngomong. Tetapi ngomong yang benar atau salah, nah ini ukurannya, benar atau salah, maka harus berdasarkan dalil. Sedangkan dalilnya orang Islam itu, kalau enggak dalil dari Al-Quran, juga dari hadisnya Rasulullah. Jadi kalau misalnya ini enggak ada dari Al-Quran, maka lihat dari hadisnya Rasulullah. Sedangkan bagi kita yang konsisten untuk mengaji, zikir dan doa di dalam channel YouTube Al-Mu'alim Center itu sebenarnya sebagian kecil saja, sebagian kecil. Karena kami sendiri berniat untuk membuka channel Metode Al-Mu'alim. Metode Al-Mu'alim itu cara cepat dan mudah mempelajari kitab Kuning Gundul dengan menggunakan ilmu nahwu dan sorof Metode Al-Mu'alim. Tetapi kan sayangnya sampai sekarang peminatnya itu sedikit. Ya, kalau orang Islam itu sudah memahami tentang Al-Quran, hadis, kitab-kitab kuning, maka dia tidak akan mudah terombang-ambing. Dia juga tidak akan mudah diadu domba. Dia juga tidak akan mudah dibohongin oleh orang-orang yang kelihatannya seperti ustaz. Oleh sebab itu, marilah kita mengaji melalui ilmu alatnya terlebih dahulu. Demikianlah jawaban kami. Semoga bermanfaat. Fitini wa dunyul akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.